penampilan selanjutnya yaitu fashion show. Anak-anakku yang ikut fashion show, persiapan. Oke, inilah penampilan dari anak-anak TK Putra Bangsa. Ada Mbak Sarali. Iya, cantik ya Putri Korea. Iya, dengan rambut bergelombang bergaya Korea-Korea Oriental. Perpaduan wajah dari Indonesia. Mbak Yumna. Iya, putri kecil dengan rambutnya kriwil-kriwil. Kecantikan dengan wajah eksotisnya seperti putri India, rambut pendek berwarna pirang, ya, dengan mahkota yang ada di atas. Ada Mbak Rahma, ya, dengan postur tubuh yang tinggi semampai, menampilkan kecantikan dan keanggunan wanita. Ada Mbak Cira, ya, tadi habis nangis. Bisa bergaya. Iya. Ada Mbak Kalista. Iya, Mbak Kalista. Dengan tato yang ada di wajahnya. Kunciran berapa itu jumlahnya? Ada 5. Iya. Ada Mbak Ava. Mermaid Indonesia. Iya. Mermaid Indonesia tapi putri ya Bu ya, begitu banyak mutiara di bajunya. Ada Mbak Iza, putri dari Bapak Sukamat. Iya, Mbak Iza penampilannya dengan sebalutan baju berwarna merah putih. Ada Mbak Zara. Cantiknya, tidak siapa ya, ini? Dengan perpaduan mahkota, ada 2 mahkota kecil ya Bu Fat ya. Ada Mbak Gina. Iya, Mbak Guna. Mbak Gina merupakan putri bunga. Bajunya penuh bunga-bunga melambangkan keceriaan yang ada di wajahnya. Bunga-bunga Bu Eni, seperti bunga. Hatinya Bu Eni. Ada Mbak Arsila. Iya, pakai baju putih. Pakai putri putih melati Alibaba. Merah-merah Delima. Cinderella. Ada Mbak Vina. Iya, penampilan musim gugur. Ya, tasnya lucu sekali. Ada Mbak Akila. Ya, Akila. Putri Kerajaan Inggris dengan rambut kerwil-kerwil-kerwil. Ya. Ada Mbak Alula. Ya, Mbak Alula dengan santun memakai baju berwarna biru laut. Ya, begitu cantik. Iya. Itulah penampilan terbaik dari TK Putra Bangsa. Sampaikan salam jumpamu kepada semuanya. Mbak Sarali, ya. Permennya Mbak Sarali dong. Mbak Sarali permennya. Permennya sayang. Iya, puter. Ayo, tunjukkan pose cantiknya. Iya. Untuk kelompok putra. Ya turunnya satu-satu ya sayang. Mau pilih yang
mana Bu Eni? Saya tergantung Sarah Liza Jamu. Ayo, persiapan ya, untuk ya. Anak-anakku. Dimulai dari Mas Azril. Ayo Mas Azril. Action Bapak Yanto. Ya Bapak Yanto dan juga Ibu Umaroh. Menyatu dari satu. Jadilah Azril. Iya, selebel. Ada Mas Gale. Mas Gale dengan kacamata hitamnya. Iya, dengan bertopi ya Mas ya. Keren sekali. Seperti anak coder. Ada Mas Firdan. Mas Firdan juga memakai kacamata hitam dan juga sepatu putih. Keren sekali seperti anak hitam. Ayo Mas, pinter. Ada Mas Irsyad. Mas Irsyad pakai baju putih. Ayo. Bajunya seperti pinter. Cowok-cowok Melayu ya Bu ya. Iya. Ada Mas Sahrul. Mas ya. Ayo Rul. Ada Mas Hazib. Mas Hazib memakai baju remong. Ya, khas Jawa Timur ya. Terima kasih, ada Mas Doni. Mas Doni dengan kacamata hitam berbaju koko. Doni Damara Bu Eni. Doni Damara, oh iya Bu, berarti itu aktor terkenal ya Bu ya. Jempolnya enggak tahu. Ada Mas Kinanta. Ih, seperti seorang pengantin. Iya, itu calonnya Bu Eni. Iya, itu kakaknya Sarah Lee. Ada Mas Damar. Ya, ini Bu mantuku Bu, Mas Damar. Iya, jempolnya dua dong. Senyummu itu lebih menggoda aku, Bi. Ada Mas Riko. Wow, Mas Riko ini ganteng-ganteng manis. Iya. Ada Mas Yogi. Mas Yogi. Hati-hati Mas Yogi, itu kacamatanya. Iya. Sampaikan salam. Bapak Ibu. Maju nak. Gayamu mana? Pinter. Oke. Bisa lambaikan tanganmu. Ayo. 1, 2, 3. Mulai dari Mas Azril. Berjalan nak. Sebagai kegiatan pungkasan, ada pentas dari wali murid TK Putra Bangsa. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Ayo sini nak. Oke, bagi masyarakat Desa Wangon dan sekitarnya yang mempunyai anak usia TK bisa mendaftarkan di TK Putra Bangsa Desa Wangon.